As-sirku siful la yudha ala syai'in la gata'ah. Ini paham ini. Ini pahami benar-benar. Kalau perlu ini catat di buku diare Anda masing-masing. Diary ya, diare. Diare membelak-belak atau tulis di diary Anda ini. Buku diary bukan diare. Buku diary Anda tulis apa tulisannya? Pahamin. Ketulusan itu bagikan sebuah pedang yang tidaklah pedang itu diletakkan di atas sesuatu melainkan pasti akan memutus sesuatu. Modal itu hidup jujur. Sama istri jujur. Sama suami jujur. Sama anak jujur. Sama tetangga jujur. Apa sih jujur? Di mana jujur? Jujur itu di hati. Jangan kau bohongi hati Anda. Hati itu enggak bisa dibohongi. Jujur di sini. Kemudian terjemahkanlah kejujuran yang ada di hati Anda melalui lisan yang Allah berikan kepada Anda sehingga istiwa'ud dhahir wal batin, kejujuran itu kalau beriringan antara zahir dan batin akan menghasilkan kedudukan yang namanya keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah Allah mukhlisin dengan ikhlas. Artinya Anda memang benar-benar beribadah kepada Allah. Anda benar-benar emang memberikan kebaikan kepada Anda sendiri dan kepada orang lain. Jujur dalam melakukan hal itu. Jangan ada dusta dalam hidup kita.